Oke, sadar itulah. Selamat pagi semuanya. Kita sekarang lagi berada di sungai ya. Bisa kalian lihat tuh. Ini kita berada di sungai Cimandiri, sadulur. Di sini banyak sekali habitat-habitat air yang tinggal di sini ya. Seperti ikan, apa itu? Ikan mas kadang ada di sini, ikan. Banyaklah ikan-ikanan di sini, sadulur. Saya lupa lagi soalnya udah lama sekali nggak terjun ke sungai seperti ini. Jadi kebetulan lagi pulang, jadi kita ngevlog di sini sadulur. Di sini ini banyak sekali batu-batu ya di sini sadulur. Biasanya suka ada binatang-binatang yang ngumpet gitu di batu itu. Kita akan nyapa ya, nyapa. Siapa tahu dapet binatang. Biasanya suka ada kurang gitu. Sekarang ikan jeler sudah ada tuh di sini. Ya. Kita mau nyari-nyari dulu di sini. Tapi jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Cari dulu tempatnya. Kita nyapa sebelah sini aja sebelah. Itu sebelah sini. Kita buka dulu ya batunya. Bisa dilihat nih. Biasanya suka ada tuh ada binatang barusan tuh. Nggak kecepok. Jadi kita dicapa dulu ya. Dicapa dulu. Ini dulu waktu saya kecil sering begini, cuman karena udah lama. Jadi pohon gitu saya dulu. Ini sebetulnya dapat ikan sesuatu ya. Apapun itu binatang apa semoga bisa. Ini sepertinya rada keses dulu. Kita cari dulu ikan-ikan yang ada di sini. Apa-apa. Itu entah piting atau apa gitu sadulur. Di sini ada kukumul nih sadulur. Banyak bekas yang mancing, kukumul bukan. Oh, ternyata kabel sadulur. Ini sampah. Sampah ya. Kita kodok-kodok dulu sadulur. Biasanya suka ada ikan-ikan yang di bawah itu gitu. Oke. Kita belum menemukan, kita geser sebelah sini sadulur, kita sebelah sana ya ada siang itu karena mungkin sering banjir seperti itu sampai ke sana jadinya. Ya Allah. Susah itu tempatnya ya, ini. Ini sangat luas sekali dulu ya tempatnya. Kita akan lihat nih, kita nemuin batu. Ini batunya unik sekali dulu. Warnanya tuh, bisa kalian lihat ini. Warna merah ya. Mungkin ini untuk yang hobi batu ini bisa dibuat jadi koleksi sadulur. Ini unik sekali tuh warnanya, merah, hitam, seperti
hati ayam ya. Kalau nggak salah ini hati ayam. Tapi ini kita tembus apa enggak ya batu ini? Merah ini ya sadulur. Waktu zaman masih musim batu di sini sering banyak sekali para kolektor datang sih. Kita balik lagi. Biasanya suka ada murang gitu sadulur. Tempat seperti ini. Coba jajal. Itu ada yang didapatkan. Suka ada yang lompat-lompat, kita buka. Ya. Jadi kita turun di situ ya, tuh bisa dilihat tuh, kan banjir. Ada sedikit gede nih airnya. Masih ngumpet ikannya sedulur. Biasanya di sini banyak sekali yang mancing ya sedulur, yang pancing, yang apa itu, yang ngetrik, ngejala, yang ngejala, apa itu. Oke, jangan lupa di rekomen subscribe ya, support channel ini ya. Coba di sini. Kita capak ya. Saya suka ada. Kodok-kodok. Jadi di sungai ini banyak sekali aneka ragam binatang air sadulur. Ikan-ikan juga banyak. Waktu saya kecil sering main sini sadulur. Cuman karena saya itu ya istilahnya nggak di ini ya, udah kerja di pabrik gitu, jadi jarang main. Ada yang nyenggol tuh, pantun. Ini sudah berada di balik-balik. Ternyata susah juga saya dulu. Karena saya sudah lama sekali sadulur tidak ada karagok itu pada kodok lagi. Ada di sini.
Kita belum dapat ya sebetulnya. Kaca dulur. Sabar. Karena mungkin saya sudah lama sekali jadi cari-cari di jadi pokok itu tekniknya sedulur. Oke, mungkin itu aja sedulur ya. Sebenarnya di sini banyak sekali binatang air ya di sini yang bisa kita manfaatkan. Karena saya untuk nyapanya, jadi karena lupa teknik dan lama sekali nggak sempat ini, hasil lah itu pohon jadi tekniknya. Jadi jangan lupa dilakukan subscribe di channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.